Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Narasi Palestari. Oke guys, sekarang kita jumpa di dapur lagi. Hari ini saya nak masak 3 jenis masakan, menu. Jadi pertama saya nak masak ikan, pepes ikan guys. Nah ini ada 4 ekor ikan. Saya dah siapkan bahan-bahan. Ini ada daun pisang. Ini bahan untuk di blender. Ada cili padang, bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, tomat atau tomato, daun kunyit, daun kemangi dan serai guys. Nah ini ada yang di blender, ada yang tak. Nih, oke, saya akan masak sayur kubis. Ini tumis je nanti. Dan saya nak buat penaram udang. Penaram udang tu dia macam apa? Bahasa dia tu macam bakwan udang ataupun cucur udang macam tu. Tapi ini khas Melayu, tempat kampung saya sebut penaram udang. Ini saya dah siapkan tepung. Dan ini bahan dia saya dah haluskan, ada bawang merah, bawang putih dengan cili, kunyit. Nah, yang ini bahan untuk masak sayur. Ah, ini bahan penaram udang. Nanti letak daun kunyit biar ada wangi-wangi aroma kunyit macam tu guys. Okay guys, yang first kali saya nak blender dulu bahan pepes ikan ni. Habis tu barulah memulai untuk masak. Okay guys, jom masak. Banyak ni hari ni nak masak. Okay guys, ini dah saya blender. Sekarang saya nak tumis. Tumis ini baru nanti letak dekat ikan macam ni. Sambil tumis tu saya nak masak sayur juga guys. Jadi cepat masak. Okay guys, sambil tunggu sambal saya masak, saya nak buat adunan penaram ni. Thank you.
Oke guys, ini adonan penaram saya udah siap. Saya biar dulu. Tutup dulu guys. Sebab saya nak bungkus ikan dulu. Hidup pisang ini sudah saya basuh, tapi memang warna-warna ini tak hilang guys. Nyala lah. Oke. By the way, ini first time saya buat pepes ikan. Sebelumnya saya tak pernah guys. Ini letak daun kemangi dulu. Jadi, tapi tak berapa kemas, tak berapa rapi. Tak apalah ya. Alah guys, yang dua tadi saya lupa letak serai. Yang ini baru saya nak letak serai ni. Lupa guys. Oke guys, ini dah saya kukus ikan. Tadi saya dah record tapi ternyata memori penuh. Jadi tak terrecord guys. Dan sebelah ni saya dah siapkan untuk goreng penaram yang saya dah buat tadi. Nah, ini tunggu masak, nanti habis itu saya bakar. Oke guys, time untuk saya makan. Ini saya dah siapkan nasi, dua penaram udang atau cucur udang atau bakwan udang dan sayur kubis. Oke, jadi ini pepes ikan yang saya masak tadi guys. Ini dah tak berapa panas sangat sebab tadi saya tak langsung makan, tunggu sejuk.
Oke, sekarang saya nak buka pepes ikan ini dulu. Oke guys, inilah kejadiannya. Nah, ini ada daun kunyit tadi. Wow, sedapnya bau dia guys. Selera tak? Seperti biasa, sebelum makan kita baca doa dulu. Amin. Oke guys, jom makan. Bagi yang belum makan, seperti biasa, saya nak ajak makan juga. Kalau rumah dekat dah saya bagi dah guys. Guys, saya nak letak sambalnya sikit, cocol-cocol. Ini ikan nih guys. Wow. Sedapnya. Ini sangat sedap guys. Tak ikan, tak sambal ni, tak sayur. Oke, okay. Novel tunjuk fish dia. Nak try makan ikan dia je guys. Serai. Daun kemangi ni buat harum guys. Sedap. Nampak tak? Cucul-cucul pakai sambal. Sedap.
Yuk, ambil minum, guys. Ini ikan kembung. Kejap. Oke lah guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya sebab Buddha tu dah panggil. Ajak makan kat depan. Oke guys, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.